eksperimen pertama kita gagal ya dengan cara dibakar. Akhirnya saya putuskan untuk pakai cara yang benar, kembali ke jalan yang lurus, yaitu menggunakan cat dasar, cat dasar untuk besi ya, atau primer atau epoksi. Kita cari, kita pakai yang bagus ya, Samurai epoksi. Di sini kodenya H210 untuk pressure ya. Mumpung cuacanya bagus ya, mendung, anginnya nggak begitu kencang, langsung saja kita eksekusi. Kasih cat dasar dulu, baru nanti dikasih warna yang sesuai. Ada anginnya kencang. Surpasser ini atau epoksi ini selain sebagai dasar juga sifatnya bisa sebagai anti karat ya. Jadi sifat dari epoksi sendiri. Sebelumnya kita gunakan epoksi ini untuk pelapis karat bagian dalam tangki ya. Kali ini kita gunakan untuk keperluan yang sesungguhnya dari epoksi. Menjatuhkan diri kayaknya. Cukup sekali, cukup kayaknya ya. Ya, setelah kering sekitar setengah jam ya, kita tunggu kering sempurna. Langsung saja kita ke warna utamanya, yaitu merah. Kali ini saya gunakan kilok spesial red sama yang kemarin masih sama ya. Bismillah. Kali ya, dan jedanya itu dari yang pertama ke yang dua itu sekitar 10 menitan.
setelah 10 menit kurang lebih, kita ke tahap kedua. Tunggu kering dan selesai.